Kata Rasulullah, inna kulu babani Adam baina isba'aini min asabi ar-Rahman. Sesungguhnya hati anak Bani Adam itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yukol libuha itu yasha. Allah itu membolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Terserah Allah. Maka minta sama siapa? Allah. Makanya doa yang paling sangat dianjurkan itu apa, Bu? Ah, siapa itu? Al-Fadl. Ini doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah ketika di rumahnya Ummu Salamah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan kita, Bu. Ya saat ini sekarang lagi kajian. Nanti sore itu sangat mungkin salah satu dari kita tuh kafir, waliyadzubillah. Itu sudah disabdakan oleh Rasul. Badiru bil a'mal, segeralah kalian tuh melakukan amalan-amalan soleh. Fitanan, sebelum datang sebuah fitnah. Kaki to'il laylil mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pada pagi hari dia mu'min, sorenya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan dia sore hari itu beriman, paginya. Jadi jangan remehkan doa ini, Bu. Rasul saja yang pasti jamin masuk surga berdoa untuk ditetapkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Wa ya musarrifal qulub. Harus dihafal. Insyaallah. Tapi insyaallah jangan janji semu. Jadi Rasulullah SAW yang dijamin pasti masuk surga, yang mustahil masuk neraka, itu minta ketetapan hati. Jadi jangan remehkan, apalagi kita, ya Allah, kita ini pagi hari ghibain orang, sore hari berdusta, malam hari mencuri, tengah malam begal orang. Ya kan? Ini sangat dianjurkan untuk berdoa meminta ketetapan iman. Jadi, dan memang ini jangan, istilahnya jangan kita anggap remeh. Ini masalah hati itu bukan milik kita. Hati saat ini, kita sekarang yang berdetak, yang menetakkan jantung itu siapa? Kita nggak mampu, nggak kita menetakkan jantung? Nggak mungkin. Saat kita tidur, kalau kita yang menetakkan jantung kita, ketika tidur mati kita. Ini yang punya cuma Allah. Kalau ketika kita tidur, yang mendetakkan itu Allah. Hati itu cuma milik Allah. Dan remehkan. Nah, makanya kata Rasul, pagi hari dia mukmin, sore hari bisa kafir. Nah, kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hidayah.